dibungkus ke dalam kantung plastik untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan. Tak hanya selokan, para pemuda peduli lingkungan itu juga turut membersihkan jalan hingga pekarangan warga. Aksi para pemuda itu pun sukses menarik perhatian warganet yang salut akan kepedulian mereka dalam membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam setiap kesuksesan seorang anak, tentunya akan selalu ada doa serta dukungan orang tuanya. Hal itu pula yang berusaha ditunjukkan oleh bek timnas Maroko, Ashraf Hakimi, yang menjadi sorotan usai membawa negaranya lolos ke babak 8 besar Piala Dunia 2022. Ya, di tengah euforia kemenangan